buku politik Sarkis ni adalah buku yang menghimpunkan peristiwa-peristiwa penting sepanjang tiga kerajaan, Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Kerajaan Ismail Sabri pada hari ini. Jadi saya rasa apa yang penting sebenarnya adalah beberapa topik dalam tu masih lagi belum berjaya diselesaikan lah. Misalnya isu pengangguran yang masih ramai, isu gaji yang rendah, isu pemilikan rumah dan isu-isu inflasi yang sedang berlaku sekarang. Saya rasa ia sebagai sebuah arkib tentang apa yang berlaku sepanjang 3 tahun ni lah. Saya rasa kebanyakan ahli politik pada hari ini mereka seperti watak-watak dalam Sarkis itulah, pelbagai binatang, walaupun bunyinya kasar dan agak kurang ajar, tapi kita dapat lihat sepanjang 3 tahun ketika rakyat sedang bergelut dengan nyawa, dengan pekerjaan dan pelbagai isu yang lain, mereka sibuk untuk bergaduh sesama mereka untuk mendapatkan kuasa, dan itu bagi saya sangat malanglah untuk Malaysia khususnya. Tak ada kerajaan yang bersih di antara ketiga-tiga itu, mungkin ada, kita tidak tahu. Saya lebih berminat untuk berbincang apa mungkin inisiatif-inisiatif yang ketiga-tiga kerajaan ataupun salah satu daripada tiga kerajaan ini ambil untuk menangani rasuah. Rasuah dia adalah musuh nomor satu negara dan boleh disama tarafkan dengan dadah lah. Dan ia sangat-sangat teruk, dan kita dapat lihat sudah ada beberapa ahli politik yang didakwa di mahkamah dan dibuktikan bersalah. Dan dari segi peringkat lebih kecil, kita dapat lihat istilah duit kopi pun sudah muncul ataupun sudah sinonim dengan pegawai-pegawai kerajaan ataupun penguat kuasa, dan ini menunjukkan ia sudah berjaya memasukilah budaya-budaya kita. Dan sekiranya tidak ada apa-apa yang dilakukan, tidak ada usaha seperti rasuah Bastos, saya rasa kita akan mengalami satu situasi yang lebih teruk daripada apa yang kita ada pada hari ini. Kita akan banyak membaca tulisan, kita di Malaysia ni kita sedang pilih siapa yang less evil, siapa yang kurang jahat. Walaupun sekali lagi saya katakan, walaupun bunyinya kasar, binatang, tetapi saya rasakan apa yang ada yang tinggal untuk rakyat adalah memilih binatang mana yang paling cerdik. Siapa yang ni, dan ia kita boleh secara perlahan-lahan melakukan proses untuk menukar daripada binatang kepada manusia yang bertanggungjawab lah, harapnya suatu hari nanti. Karya yang baik adalah karya yang dibincangkan. Jadi saya berharap supaya buku ini ataupun beberapa bab daripada buku ini dibincangkan oleh sesiapa sahaja, dari sekecil-kecil orang di tepi jalan, dari sebesar-besar mungkin kalau ada rezeki di Dewan Rakyat misalnya. Jadi ia perlu dibincangkan supaya ia diulas lebih banyak lagi lah. Sebab kita tahu di media sosial kita berhadapan dengan pelbagai jenis kandungan ataupun konten. Jadi kita mahu, kata orang, membanjirkan dengan konten-konten yang mampu membawa kesedaran lah, dan harapnya ada di antaranya terinspirasi daripada buku ini.